Cara mengatur volume audio di Adobe Premiere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan ya dan diperkuat dengan iman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai dengan request ya yang ada terjadi permasalahan atau trouble pada adik-adik atau mahasiswa di saat mengedit video ya, dimana permasalahan itu adalah suaranya itu tidak sesuai. Maksudnya gini, di saat mengambil video itu suaranya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara men-setting agar suaranya bisa sesuai ya, atau mudah nanti didengar, dipahami oleh pengunjung-pengunjung YouTube ya, atau nanti berfungsi sebagai media lainnya. Nah, bentar, kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau pada video yang pertama yang ini. Nah, ini ada videonya ya, di mana dia cuma ada satu video dan satu audio. Nah, kalau seperti ini mungkin kita tinggal mencocokkannya aja ya. Tapi kalau yang kedua, ini berupa gambar. Ya, kita lihat. Nah, ini gambarnya. Di bawahnya itu ada audio. Ya. Nah, untuk yang ketiga itu studi kasusnya ada yang namanya video dan juga ada audio ya. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jika audionya lebih dari satu, misalkan kita masukkan suara musik ya, kita contoh seperti ini, kita lakukan hal yang sama seperti biasa, tinggal di import ya, kita import, terus kita klik misalkan ini audionya, kita klik aja dulu seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul pada tampilan ini ya, seperti biasa yang sudah sering kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya itu tinggal kita tarik audionya masuk ke dalam aplikasi ini ya. Oke, kita pilih dulu kira-kira mau suara yang mana ya, kita coba dulu seperti ini ya. Halo teman-teman, kita coba dulu misalkan pada kecil dulu ya, biar lebih mudah melihatnya seperti ini. Nah, kita misalkan mengambil pada yang ini, coba tes dulu ya. Nah, kita coba, kita potong dulu misalkan dari sini sampai ke sini ya, terus kita coba dulu delete kiri dan kanan, karena kita akan ngambil yang tengah ini ya. Kita masukkan ke studi kasus yang tadi, misalkan pada bagian ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, coba kita running. Tunggu posisi. Kita coba masuk ke mana itu tadi ya. Yang ini. Nah, ini kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini sudah masuk ya suara dan audio dari video ini dan suara dari musik yang kita masukkan tadi. Nah kita coba dulu dari awal ya seperti ini. Kita play dulu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah itu suara yang saya lakukan pembukaan itu kalah dengan suara yang ada pada musik ini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus membesarkan pada tampilan pada audio yang atas ini ya. Kita coba caranya apa, kita klik kanan audio gain, kita klik seperti ini. Nah kita bisa menambahkan dari audio tersebut ya. Ini kebetulan sudah pernah saya lakukan penambahannya ya. Jadi kalau misalkan kita pengen menambahkan misalkan saya tambahkan 5 ya, 5 seperti ini, terus kita oke. Nah ini kualitasnya langsung berubah dia posisinya. Jadi kalau ingin menambahkan itu tinggal kita tambah 5 ya, kita coba dulu, atau bisa 10 ya, atau 15 atau 20 dan sebagainya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu suaranya sudah kelihatan beda ya. Terus misalkan yang bagian bawah itu kita ingin kecilkan, caranya sama, tinggal di audio gain ya. Cuma di sini kita buat min, misalkan kita buatnya min 10 ya, min 10 kita oke, maka dia akan mengecil seperti ini ya. Kita coba, kita play dulu ya. Oke, kita dengar sama-sama perbedaannya apa. Nah bismillahirrahmanirrahim, kecil sekali ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malah dia nggak seimbang dengan semua suara saya miliki ya dalam keadaan. Oke, berarti di sini kita coba naikkan lagi agar nanti bisa seimbang suaranya. Nah ini kita buat min tadi ya, kalau dia min berarti dia berkurang ya. Kita coba tambahkan balik ke posisi awal ya, kita tambah 10 aja ya, jadi balik. Nah ini yang kondisi awalnya tadi ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera jadi, bagi kita semua. Semoga suaranya sudah enak didengar ya. Paling tidak nanti kedepannya bisa langsung kita render ya. Jika sudah oke seperti ini, sudah bisa kita render. Cuma saya sarankan setiap pengerjaan itu harus kita simpan file mentahnya ya. Agar apa, nanti kalau sudah di render kita ingin memperbesar suaranya, itu tidak bisa lagi. Kenapa? Sudah gabungan antara suara yang satu dan suara yang kedua. Tapi kalau masih ada file mentah seperti ini, itu masih bisa kita edit sesuka-suka kita ya. Nah untuk studi kasus yang lain, misalkan ada beberapa video yang di sini ya, ada beberapa video kita bisa lihat. Nah ini udah dipotong-potong ya seperti ini. Nah itu sebenarnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan suaranya tidak begitu sesuai ya, atau tidak cocok, nah kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya, seperti ini. Nah ini masih ada videonya, ini audionya. Tapi kalau posisi yang kita sebelah sini ya, ini cuma masukin suaranya aja ya, suara musik, tapi tidak ada suara pembicaraan dari saya ya. Kita lihat seperti ini. Nah jadi kesimpulannya, kalau misalkan dia ada video cuma terdapat audio satu seperti ini, itu tergantung kita ya, mau kita gedein atau kita pengen rendahin, atau posisinya standar-standar aja, itu bisa dilakukan. Cuma tadi saya bilang kalau kondisinya audio ada dua seperti ini, maka kita harus setting agar dia sesuai atau enak dengar ya. Jangan sampai nanti musiknya terlalu besar, terus suara kitanya terlalu kecil ya. Jadi itu dipastikan susah disimak oleh pendengarnya.
Oke, demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran di mata kuliah data dan teknologi multimedia, khususnya dalam tugas-tugas pengerjaan mata kuliah saya, bisa berjalan dengan lancar ya. Atau ilmu ini juga bisa bermanfaat buat adik-adik atau mahasiswa atau penonton lainnya di bidang usaha, bisa diterapkan ya pada usahanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pembicaraan atau penjelasannya mungkin terlalu singkat ya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.